Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan karena hari ini hari yang sangat spesial buat keluarga kita. Kalian telah dipersatukan Tuhan, telah menerima berkat suci, janji suci di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Ingatlah pesan-pesan Mama selama kau berada bersama Mama. Ingatlah pesan pendeta tadi bahwa kalau membangun suatu rumah tangga harus dibangun di atas batu yang kokoh, bukan di atas pasir. Saling pengertian, saling mengasihi, tidak melihat, apa katanya, tidak melihat siapa dia, apa adanya. Nah, jadi di sini Mama mau pesankan, baik-baiklah kau buruku, baik-baik kau sama mertua, amang, terlebih-lebih kepada Hela, Hela aku menjadi suamimu. Mama sudah enggak sanggup lagi bilang. Mama terasa sangat bahagia hari ini melihat kalian diberkati Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam keluarga, jangan pernah ego, jangan pernah menghalangi, jangan pernah menunda berbuat kebaikan. Itu nasihat Mama ya. Tuhan yang selalu menjadi kepala keluarga di tengah-tengah keluarga kalian. Andalkan. Bila kau bersedih, hanya kepada Tuhanlah. Jangan cepat-cepat mengadu sama Mama. Itu membuat orang tua jadi sedih. Tapi dewasalah. Ya Boru ya. Dan juga Ella kami. Sayangilah Boruku ini. Seperti kami menyayangi dia. Dia, karena orang ini cuma dua, aku gak bisa melihat apabila dia bersedih. Ya, saling mengasihilah. Demikian juga pada orang Edaku dan Amang. Terimalah Boruku ini menjadi paru main apa adanya. Segala kekurangan dan kelebihannya, begitulah aku serahkan untuk Eda dan Amang. Ya, Tuhan memberkati keluarga baru menjadi keluarga yang menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat dan di gereja. Rajin berdoa ya. Sedikit ya, Asra, Boru Hasian, Boru Bapak. Hari ini sudah kau tentukan jalan hidupmu, kau harus bersama dengan si Gunawan Nenggolan ini. Jadilah kau istri yang baik, Nang ya. Kalaupun Bapak bersedih, itu sedih karena kebahagiaan ya. Terima. Furajib. Itulah Nang ya. Kepada Hela kami si Gunawan, tolong jaga dia. Gak pernah ku marahin, gak pernah ku pukul. Tolong kau jaga. Jadi utah besok ngai dihamu Helaku duk buruk kuat eh. Selama ini kalian bercinta. Enggak mungkin enggak pernah ada kekurangan Boruku ini. Tapi bisa kau maafkan Hela. Karena apa? Karena kasih sayang. Begitu juga Boruku. Pasti pernah kamu kecewa dibikin ini Helaku ini. Tapi itu semuanya enggak kamu ingat. Demi kasih dan cinta. Sehingga dapat kesepakatan. Untuk hari mendatang, itu harus kalian pegang. Kasih di atas segalanya. Kasih dapat menghapus segala kecewaan.
selalulah bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ima sidohonoku Tuhamuna di helaku duhuburku. Saya Tuhan tema nama dongani hamu di parmatang gomuna. Hipas samu dia kapar gereja muna. Tak kebakap muna di pasapan Tuhan. Ima tangi yang nami itu amat tadi bata Tuhan. Jadi upi puang nang sunari. Buah pangidoku mah. Nah. Jadi di kita nomor 2 tunggu ini Bu Nami.
kurang pintar